Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Fitur PS. Kali ini saya berikan informasi update FC24 versi 1.14. Apa yang berbeda, apa yang baru? Ini update-nya tanggal 10 April, tepat di hari raya Idul Fitri. Untuk update-nya kebanyakan sebagian besar di Liga CONMEBOL, Liga Amerika Latin. Kita lihat apa saja yang berbeda. Ini ada update Starhead atau Real Face berjumlah 12 orang pemain pria dari CONMEBOL, ya, Liga Amerika Latin, misalnya Arturo Vidal, Castillo, Sebastian Saez, Pablo Aguilar, lalu Rambal, Cormejo, Baneto. Update replace-nya hanya sedikit, hanya 12, dan untuk Liga CONMEBOL Amerika Latin, Chili, Argentina. Selanjutnya ada bola baru untuk official Copa America, namanya Puma Cumbre. Ini juga bola untuk CONMEBOL. Lalu update competition sheet, kit tim dan adboard. Kit ini baju tim di Liga CONMEBOL. Lalu iklannya juga update kompetisinya. Untuk pemain CONMEBOL ini tidak bisa dipindah atau ditransfer secara manual, jadi memang harus pakai save data. Untuk tim CONMEBOL di edit tidak ada. Lalu di bagian kick off biasa juga tidak ada. Ini harus pilih Liga CONMEBOL. Oke, pemainnya sudah diupdate, bajunya sudah diupdate. Bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk saat ini, saat saya mengupload video ini, FC24 sudah update ke 1.15. Tapi untuk save data server yang ini, update CONMEBOL ini sebelumnya versi 1.14. Untuk PS4 hand sendiri, saat saya buat video ini belum ada update nya entah nanti dibuat versi 1.14 atau langsung ke 1.15. yang pasti save data ini masih bisa digunakan jika nanti PS4 hand langsung ke versi 1.15, masih tetap bisa digunakan. Ini update-nya pada 10 April, tepat pada hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, kita tunggu info selanjutnya untuk update di PS4 hand. Untuk PS4 ori sudah versi 1.15.
Oke, kira-kira sekian dulu dari Bang Kidul. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika Bang Kidul banyak kesalahan, banyak menyinggung teman-teman, banyak merepotkan teman-teman. Saya minta maaf. Oke, terima kasih sudah berlangganan, terima kasih sudah subscribe. Kita tunggu informasi update di PS4 Hand. Kalau sudah update akan saya upload save datanya. Oke, sekian dulu dari Bang Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the game.